Ini oleh-oleh dari Allahyarham Abuya kita, Abuya Syarwani, Pak. Ujar Sidin, ini di majelis di Kilo 19. Karena beliau membuka di sana, jadi ya kita boleh aja membuka di sini, Pak, karena di sana sudah Sidin buka. Amalan supaya rizki dilancarkan oleh Allah. Dan ini bukan sebentar. Hebatnya munpian ma'amalakan ini tambah tuha, tambah nyaman. Mohon maaf, Pak, ya. Ini kita boleh bercerita, ya. Banyak orang yang masa mudanya jaya, tapi begitu tua melarat, kasihan. Banyak, kan? Ulung kada mau menyambati orang, kada. Tapi ini percontohan hidup, ya, percontohan hidup seperti itu. Jadi ulun upadah lawan Abuya, Abuya minta pengamalan, Abuya, san kita lawan jamaah nih, amalan apa aja Sidin supaya tambah tuha, tambah nyaman, Abuya. Kan gitu, Pak. Pian kalau minta amalan sugih jangan sekali. Ini sugih di waktu muda aja sugih, bah tua tang sing miskinan kada nyaman juga, iya kan? Jadi ulun minta Abuya amalan, tolong Abuya, bari ini kita lawan jamaah amalan supaya tambah tuha, tambah nyaman. Walaupun duitnya bedigit tapi nyaman, pikiran nyaman, iya kan? Ya, badan nyaman, ya. Begitu hendak makan ada nasinya, hendak ke warung ada duitnya, selesai gitu. Ya. Ini kan kita kadang-kadang mikir nih, yang penting dapat duit hari ini, mumpung. Jangan pakai mumpung, Mbak. Kalau mumpung itu sakit ujungnya. Hah? Mumpung anu guru, mumpung berduit wayah ini, berarti dudi bakal kada berduit. Ngapain mumpung-mumpungan? Kita minta lawan Allah Ta'ala, fid dunya hasanah, kan kayak itu. Arti hasanah itu hari ini nyaman, esok lebih nyaman lagi. Nah, ini yang kita minta, ya. Lawas juga, ya, hampir sebulan habis itu, ya. Hampir sebulan rupanya Sidin menggodok dulu apa nih kira-kira yang bagus lawan lawan jemaah. Akhirnya Sidin berikan, Pak. Jadi Sidin menikah mandak dan ini diijazahkan di jemaah kita. Amalkan jadi Sidin yang pertama membaca Alam Nasrah 11 kali sehari. Alam Nasrah 11 kali dan yang kedua Li'ila fi Quraisyin 11 kali. Dua tuh. Ya. Ini bagus kalau kita suruh anak buah kita, Pak. Anak-anak kita suruh amalkan itu. Kada panjang bang lah, Alam Nasrah 11 kali, kemudian Li'ila fi Quraisyin 11 kali. Ini oleh-oleh dari Abu Yasharun, dan ini parak meninggal Sidin, Pak, jujur ya. Sidin memberikan itu parak meninggal, artinya ini barang simpanan Sidin sebetulnya. Sidin kada pernah menceritakan ini pada saat Sidin sehat. Pada saat Sidin dekat meninggal, sekitar setahun sebelum meninggal, Sidin ceritakan tuh, oleh-oleh buat kita ya.